syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa tiap hati itu memiliki dua pembisik, yakni malaikat dan iblis. Malaikat membisiki perbuatan-perbuatan baik dan membenarkan kebenaran, sementara iblis membisiki berbagai keburukan dan mendustakan kebenaran dan melarang kebaikan. Dari itu, Al-Hasan Al-Bashri mengatakan bahwa ada dua keinginan yang bergejolak dalam hati manusia, yakni keinginan yang berasal dari Allah dan keinginan yang berasal dari syaitan. Dan pada dua keinginan itu, kita semua berdoa semoga Allah senantiasa mengasihi para hambanya yang tegar dalam memperjuangkan keinginannya, sehingga apa yang datang dari Allah ia laksanakan, dan apa yang datang dari musuhnya selalu ia lawan. Sesungguhnya kejahatan itu dari bisikan setan yang tersembunyi. Quran Surat An-Nas ayat 4. Imam Mujahid menjelaskan, setan berjalan-jalan di dalam hati manusia. Ketika manusia ingat Allah, setan akan bersembunyi dan menyusut. Akan tetapi, jika hati mereka lalai, setan bergembira ria dan membisiki berbagai kejahatan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, bahwa setan itulah yang membisikkan kejahatan ke dada manusia. Quran Surat An-Nas ayat 5. Menurut Muqatil, setan yang membisiki kejahatan pada manusia tidak lain wujudnya serupa dengan babi dan menggantung di dalam hati serta jasad manusia. Ia mengalir di dalam tubuh seperti aliran darah di dalam nadi. Ketika manusia lupa dan lalai, ia membisikkan kejahatan di hatinya hingga hatinya terkuasai. Akan tetapi, jika hamba tersebut mengingat Allah, setan akan lari terbirit-birit dan keluar dari tubuhnya. Ikrimah menjelaskan bahwa bisikan setan pada laki-laki ditiupkan di hati dan kedua matanya, sedangkan pada perempuan di kedua matanya saat ia menatap dan di pantatnya saat ia berpaling atau membelakangi. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.